Dalam sinergitas membangun daerah bersih-bersih pantai, dimulai dari pelantaran jalan depan penginapan hingga dermaga penyeberangan yang ada di Gili Trawangan, usai kegiatan bersih-bersih jalan, pantai, dan fasilitas umum lainnya, sebagai bentuk kebersamaan antara Forum Pewarta dan unsur kehumasan, Setda KLU diadakan pula main futsal lantai. Suatu upaya bagaimana pers bersinergi dan membantu spirit pembangunan yang ada di KLU, karena pasca gempa, infrastruktur maupun sarana-sarana yang lain perlu segera dibangun dan digerakkan termasuk perekonomian masyarakat. Pariwisata di KLU merupakan hal vital lantaran menyumbangkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat yang multi efeknya besar. Selain ditopang oleh panorama dan pesona alam yang begitu indah, apa yang dilakukan Humas Pro dan Forum Pewarta KLU bisa menjadi sarana penyiaran pariwisata di Lombok Utara, khususnya pada Tiga Gili segera pulih dan normal kembali. Keikutsertaan para awak media untuk bersih-bersih pantai mengingatkan bagaimana kebersihan dan kenyamanan dapat selalu dijaga, terutama sampah untuk dibuang pada tempatnya. Forum Pewarta merupakan forum reguler antara kehumasan dengan para pewarta sebagai wadah sinergis dan berkegiatan sosial seperti bersih-bersih pantai dan sebagainya. Dengan kegiatan tersebut menginspirasi pola hidup bersih pada kawasan wisata, diharapkan dapat membuat wisatawan mancanegara maupun domestik merasa lebih betah dan senang tinggal di daerah wisata. Penataan dan pengembangan serta kemajuan yang kiranya ada dalam fase-fase tupoksi kehumasan di Lombok Utara itu juga berasal dari kebijakan dari pimpinan daerah, karena ingin juga melihat bagaimana teman-teman pewarta enjoy dalam bertugas. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV.